Lagi enak-enak lihat ikan, langsung dipotong. Jadi begini teman-teman, gue mohon maaf, gue ngomong sebentar boleh ya? Boleh dong, sebentar aja bro. Kan kontes ikan itu ada manusianya juga, nggak cuma ikan-ikan doang. Jadi kali ini kami datang untuk meliput kontes SNI pertama kami. Apa sih kontes SNI bang? Ya itu sebenarnya kontes yang menggunakan standar nasional Indonesia. Jadi berbeda dengan video-video gue sebelumnya, itu biasanya dia memakai standar International Beta Congress. Artinya dia memakai standar organisasi luar. Jadi standar IBC itu atau International Beta Congress itu diadopsi oleh beberapa negara termasuk negara kita. Tapi Indonesia juga memiliki standarnya sendiri, yaitu yang SNI itu. Kalau kalian lihat di video ini nanti, itu ada perbedaan yang sangat signifikan antara standar nasional Indonesia dan standarnya IBC. Jadi tolong aja perhatiin, gue nggak bisa jelasin karena gue juga nggak ahli. Dan nanti mungkin kalau bisa ada juri yang mau diwawancara, tolong bantu kami para hobiis untuk lebih mengerti. Jadi kita langsung aja ya teman-teman, gue nggak banyak banget ngambil ikan karena memang waktu itu pas gue datang, penjurian itu sampai jam 9 malam ke atas dan gue nggak bisa masuk karena ya memang tidak diperkenankan masuk kalau kontes ini. Kalau juri itu lagi nilai, nggak mungkin lah dia lagi nilai terus kita masuk ngambil-ngambil ikan. Kedua juga ya kepentingan juri dan kontestan tuh jauh lebih penting daripada kepentingan betasian, itu udah pasti. Yaudah. Mohon maaf sedikit, nanti di kontes berikutnya akan kami ambil yang lebih banyak lagi ikan-ikannya. Thank you teman-teman, nonton terus Betasian. Please like and subscribe. Dan kalau ada teman-teman yang mau mulai kontes, atau kalian tahu teman kalian yang mau mulai kontes, share aja video ini. Terima kasih teman-teman, nama saya Hari. Semoga senang ya semua.